Ya, di tengah merebaknya wabah COVID-19, Universitas 11 Maret Surakarta tetap menggelar acara wisuda. Akan tetapi sebanyak 259 wisudawan tidak perlu hadir langsung di gedung auditorium UNS Solo dan mengikuti wisuda secara online. Tidak seperti biasa, acara wisuda Universitas 11 Maret Surakarta di Gedung Auditorium GPH Haryo Mataram tidak dihadiri wisudawan dan keluarganya secara langsung. Terkait wabah virus corona, wisuda dilakukan secara online. Meski demikian, ratusan kursi untuk wisudawan tetap digelar rapi. Rektor UNS Profesor Dr. Jamal Wiwoho tetap hadir untuk mewisuda secara daring. Satu persatu wisudawan disebutkan namanya sehingga acara wisuda seperti berlangsung di dalam gedung. Yang membedakan, penyematan tanda wisuda dilakukan oleh orang tua atau wali mahasiswa. Saya sih ya untuk saat ini sementara masih keadaan corona seperti ini, mending wisudanya seperti ini aja karena kita kan tidak tahu kalau kita berkumpul kan nanti tertular. Jadi lebih baik daripada wisuda langsung ketika di kondisi seperti ini. Kalau saya sih pengennya langsung karena bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dan keluarga ya pasti. Semoga cepat hilang, cepat reda agar teman-teman yang lain bisa segera aktivitas di kampus lagi seperti biasa. Sebanyak 259 mahasiswa dari 11 fakultas mengikuti wisuda secara daring. Pihak rektorat menyampaikan wisuda secara daring ini mempunyai kedudukan yang sama dengan wisuda secara langsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.